Oh iya, kita jamin. Kita jamin. Jadi kami dipaksa sebagai warga untuk menyetujui permintaan mereka agar kami dapat membeli listrik atau listrik kami dimatikan. Kami punya aset di sini. Ini milik hak kami mereka. Beranggapan berdasarkan PPJB. PPJB itu banyak mereka langgar. Itu bangunan nggak dibangun dengan akta kami nggak diberikan. Sementara hak-hak kami dari dulu juga nggak dipenuhi. Dan paling bahayanya lagi, mereka itu sudah berusaha mematikan kehidupan kami dengan mengancam tidak membelikan kami listrik karena ingat ya, listrik masih mereka kuasai. Kemudian kita pemakaian air dan yang paling parahnya lagi, mereka juga mengancam